dia. Kita pakai makam kita ada. Dan setiap orang boleh buat pikir-pikir nak baik. Kalau kita minta bagi daripada Tuhan kita ada, maka mana bentuk kita salah. Tak boleh sama sini. Melainkan kumpulan yang sudah apa-apa. Baik, ada pun kalau amalan itu, mana-mana amalan kita boleh minta gaji. Kita boleh minta gaji dengan orang lain. Kita kerja kat kilang roti, tiba-tiba gaji kita minta kat kilang ais krim. Agaknya orang paling apa? Okey, itu jawapan yang paling mudah. Yang kaya-kaya apa? Maknanya selagi mana kita mohon itu, minta itu dengan Allah, lagi itu dia masih dalam lingkungan yang benar. Sila minum dulu, Bapak. Ambil sampai sikit. Buat soalan yang kedua. Assalamualaikum. Saya nak tanya, apakah kita perlu belajar ilmu nafas? Itu soalan. Berkaitan dengan ilmu nafas, ilmu nafas. Wallahualam kan? Biasanya guna ilmu nafas ni biasanya digunakan dalam bab kesihatan. Bukan dalam bab agama. Jadi setengah orang kata nafas sekarang kita nafas dengan paru-paru atau dengan perut. Banyak orang kata nafas dengan paru-paru. Saya kata dia semua. Dia nafas dengan perut. Sebab saya juga mesti nafas dengan perut. Kenapa? Terbaik. Saya kata tak kenapa nafas dibuat oleh Allah Ta'ala. Ini nafas. Baik. Pada ketika Allah menjadikan angin udara, maklumat apa? Jadikan semua makhluk itu beribadat kepada Allah. Baik, ketika Allah menjadikan udara, nak bagi dia beribadat, udara ini pun beribadat juga. Maklumat ketika manusia, dia potong-potonglah kita ni, bintang benda ini dibintang lebih daripada 50 ribu. Tapi dah pasti rupa pasti ini. Bapak utara sifat. Jadi bila Allah Ta'ala jadikan manusia, tujuan ini supaya manusia dia akan ambil udara dari. Maka jadikan semua dia panas dan sejuk. Sekecil udara yang masuk udara yang masuk sejuk. Maka dia tumbuh terbakar jadi panas, dia keluarkan separuh. Dan dia masukkan lagi, dia keluarkan separuh. Dia tadi keluar habis. Kalau keluar habis, dia pun habis. Sesuatu dia masuk, dia keluarkan balik itu, dia tahan nafas yang keluar itu di bawah tidak. Bunyinya, la. Sampai akhir terbentuk, la ilaha illallah. Kecuan sah. Waktu dah dia menangkan daripada dia. Itu bagi ilmu nampak itu. Ya, semua yang dikeluarkan itu dah. Ya, bila ilmu nampak. Nampaklah. Perbahasan detail ambil dalam kitab tafsir. Hadis dari Imam Fahruddin Al-Razi. Sekarang kita detail ilmu nampak. Konsep dia, persafah. Allah Maha. Yang kedua, seterusnya, yang ketiga. Soalan tentang tauhid tiga. Tapi tak ada soalannya, jadi tentang tauhid tiga je. Baik, saya jawab terutama. Sebenarnya, itu yang paling seronok dan detail. Baik, tauhid tiga dengan tauhid asyairah sama ke? Dalam kita pengajian asyairah, tauhid kita pun tiga juga. Apa dia? Sepada zat, sepada sifat, sepada faat. Itu luar jaminan. Dalam mengaji tak ingin tauhid asyairah. Ya, sama je. Baik, beza dia tak banyak. Apa yang kita kena faham konsep pendalilan tu? Dan kalau tak faham konsep pendalilan, dia panggil taksub. Bila taksub, kuncinya yang itu. Baik, konsep asyairah pun tiga tauhid juga. Apa dia panggil? La sami'a lahu ta'ala fi dhati wa la fi sifati wa la fi af'ali. Sudah. Cuma ni asyairahnya. Balikkan ke kitab Qalidah Zara'id. Balikkan ke kitab Guru Sutami. Balikkan balik ke kitab Hakim Sen Najib. Balikkan muncul dari kitab Kepada di Salah Tawih. Balikkan muncul dari kitab Usul Tawih dari Imam Syed Rokobah Syed Musim Kofosnya. Balikkan balik dalam kitab Kepada Pagi kitab Sendir Udah. Balikkan ke sana boleh buka. Semua Sen Najib lagi. Tauhid kewahdannya ketiga. Sepada zat, sepada sifat, sepada apa. Baik, tauhid tiga dalam tauhid asyairah nak membincangkan zat Tuhan. Apa yang ada tak bersama itu sudah bincang. Sebab dia masuk di bahasa Arab tanzih, bahasa tanzih mereka. Dan konsep tiga, tauhid tiga yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah dan salah satu soleh yang terutamanya, salah satu soleh kita tidak faham. Dia jarang terbit. Dia terbuka gitu.
Dan perbincangan yang mana? Sifat orang kepada Tuhannya. Itu dia berbeza. Ha. Sebab tu jangan pandang pada tauhid, pandang pada isi. Ada orang kata isi seri muka, tapi isinya seri Sarawak. Ini tak ada apa. Ini penting. Jangan bincang nama. Dalam kitab usul fiqh, mana-mana usul fiqh, al-istila'ah la tahudul istihanah akhrah. Mana-mana istilah yang dibuat oleh mana-mana orang tidak boleh membangkitkan istilah orang lain, tidak boleh. Melainkan bukti dan sebagainya. Allah Alam saya, kan? Kalau nak fikir, itu kena nahi akhrah. Yang kedua, ini Ustaz Rawat tadi kot, dan tak jawab dan setiap pilihan kotor berkaitan pengajian sifat 20 tidak faedah, tidak kisah. Saya rasa Ustaz Rawat dah jawab kita tidak faedah. Tak jawab. Yang ketiga, mohon pencerahan dengan kumpulan minoriti orang Islam suka membidakkan, mensyirikkan orang Islam lain kerana tidak sebenarnya. Bidakkan dan syirik. Bidakkan yang dibuat. Yang pertama bidakkan. Yang kita berdoa, oh, orang baik bagi. Ya. Cuba kan. Ya. So dalam bab bid'ah ni kajian penuh dibawa oleh dulu ulama besar Islam yang pertama ni Imam Syafi'i kita kita boleh Islam. Yang kedua ni bila Imam kemudian bila Abu Sana. Ya. Kena cuba kajian betul-betul berkaitan dengan kita. Kita tak pernah buat kajian bid'ah. Kita cuma membaca orang punya kajian. Kan? Jadi kata dari awal-awal siapa terayakan kita nak mengatakan orang tu senang. Tapi adakah kita mempunyai maklumat penuh tentang benda yang kita katakan tak boleh? Dan ketiga kemudian adab ketika berbahas, adab ketika bermudah haram. Jangan kita fikir tentang ilmu, kita fikir tapi antara ilmu dan akal baru dia bagus. Ada orang ilmunya tinggi tapi akalnya rendah, maknanya dia juga dia betul tetapi kita tentang suasana ini. Ada orang akalnya lebih tapi ilmunya tak ada. Dia suka buat macam-macam olah-olah. Kecuba aku dalilnya, aku pun tak tahu. Jadi hadir sekalian, bila orang kata benda itu bid'ah, kita jangan marah. Sebab pasti bid'ah, enak ada khilaf. Jadi bila orang kata kita buat bid'ah, kita kena buktikan yang kita tidak bid'ah. Sebab bila kita ada dalil, sama ada Quran atau hadis, kalau mantuk dipanggil sawabi, kalau tidak mantuk dipanggil dilalah sawabi. Kita kena lawan dengan hujah tu. Contohnya macam talqin, ada orang cakap tak ada, saya kata tak ada. Saya ambil dalil Quran, saya ambil dalil hadis, tidak pun kalau tidak sawabi kami tidak sawabi. Tapi bila orang kata dalil talqin boleh, kau turun semua buat, ini bukan dalil, ini dolul. Ini kita faham konflik dalil. Dalam konflik pernadilan ada sunnah. Orang alim tidak didirikan dalil tak boleh. Hanya dalil Allah dan Rasul. Sama ada konsep yang mantuk ataupun konsep yang boleh. Ya Rasulullah. Mampu. Ini kita faham konflik pernadilan. Jangan untuk guru saya kitab ni. Tak boleh. Jadi agama ini Allah dan Rasul saja. Mana-mana orang alim sekalipun. Tapi kalau dia kata boleh, dalilnya boleh. Dia suka. Itu bukan orang alim. Itu zalim namanya. Kena faham. Jadi jangan kata marah. Kita ni langsung kita pemarah orang ni. Kenapa kita pemarah? Sebab kita tak mempunyai peralatan untuk bercakap. Bila orang berhujah kita tak mampu nak cakap, kita jadi marah. Ini bukan kentinya, ini emosiah namanya. Kalau bahasa Jawa, waktiah dia panggil. Wallah Allah. Tapi aku tak kira. Terus. Seterusnya, Bapak, soalan. Ini dikasih sikit soalannya. Maksud kafir artinya bukan Islam ataupun yang Islam tapi menentang dan burukkan Islam. Kafir maksud kafir. Baik. Simpel dia saja. Saya nak simpel tadi pada lipat Allah Allah. Ya. Baik, perhatikan ya. Bila orang tu kafir, tengok bab dia tu. Adakah bab dia bab asal atau bab korok? Contoh masalah wudu ni, terbuka-terbuka. Masalah wudu. Kadang-kadang ada orang Islam bukan dulu tu pelaksanaan India. Cuma tak kena buat apa. Walaupun hutang pun bermasalah tu, tapi tidak pakai berperajak kubur. Itu hukum tu dia. Ada orang menentang diri hukum tu. Aku wabillahi taufiq wal hidayah.
Jadi kita kena tengok kes, kes. Adakah kes yang dibincangkan asal atau kes yang dibincangkan korok? Ataupun kes yang dibincangkan sebagai under korok? Yang ini cabang dan percabang. Ini penting sangat. Jadi kita jangan berpuk, karena kita berpuk. Nabi kata, mari tak jarak saya dan kata Allah ni. Akibat itu, habis kita pekat. Allah. Maksudnya siapa yang buat sebelum sampai masa dia? Okay. Kau bisa terima kasih. Kalau kita nak katakan orang lain, kita punya ini. Pasal, pasal Papa tak bagi masa tadi. Saya risau juga timbalan. Habis ini. Timbalan mungkin ada di kodi ya, maka ini tak ada. Selanjutnya, Bapak. Kalau dikatakan Tuhan ada tangan, tapi tak sama, tangannya tak sama dengan makhluk, apakah ini tafsir? Kalau makhluk itu tafsir, ketika cakap Allah tak nak tafsir, kan? Gendal kata Muhammad tafsir, semua itu kita ambil daripada orang Rasul. Baik, orang yang mengatakan tafsir berkata demikian ilah jamiah, harusnya dia lawan dia. Faham tak lawan saya? Faham tak lawan saya? Tak faham? Sama macam saya tak faham juga. Okey, jadi kita cukup faham tak? Kita cukup faham tak? Baik. Kalau kami makan, dia silap dia punya tu. Ya. Baik, ada ke orang makan tak punya? Ada. Maknanya perkara lawan saya tak semestinya berlaku kan? Hak tu dibicar tadi, lazimul madhab, baik satu-satu. Bila orang kata Tuhan ada tangan, maka tak seperti dia menjelaskan. Sebab dia tak kata Tuhan ada tangan macam tangan aku. Akulah tapi itu baru menjelaskan. Kalau kata Allah ada tangan, macam mana tangan? Engkau tak kata tangan untuk engkau itu bila mana? Imam, apa kata Imam Malik? Waksu'ala meminku bila aku. Engkau tak kata tangan. Kalau macam mana kamu nak samakan tangan kamu dengan pencipta? Contoh boleh pegang. Tuan tukang rumah atau tukang rumah yang buat rumah tahu? Kontrak yang buat rumah. Kenal kan? Kadang-kadang orang kadang. Baik. Ada tak sama dengan rumah? Haa, itu yang pasti betul. Nah, mungkin kau macam atap lah mungkin kau makan dia. Banyak orang mungkin, dia tu tukang buat rumah. Kau kata mungkin dia macam atap. Tangan dia macam tukang kan dia. Kalah lah, itu contoh wali muda lah. Dia kata yang payah buat diri, tidak habis. Saya tak tanya macam ni. Soalan sebenarnya sikit penjelasan sikit mungkin dia minta konsep takwil dalam memaham ayat Al-Quran yang kita sambil konsep takwil. Selalu nak pakai takwil mana? Takwil Ahli Sunnah ataupun takwil Muqtadiyah ataupun takwil Jahmiyah. Dan kalau konsep takwil Ahli Sunnah, dia tak ada takwil. Dia cuma tafsir. Kalau takwil, dia akan masuk dalam konsep majaz. Dalam kitab Usul Fiqh, dia akan bincang bab apa ni? Bab adillatu zahir wal muawwal. Dan dalam kitab Usul Tafsir, dia bincang mudah. Bab ayat zahir wal ayat mutasyabih. Atau muhakkamah. Dia sama dia cuma nama ilmu benda. Bila kita tak tahu, tak. Bila syariat, amal. Itu dia beza dia. Nama ilmu itu berbeza, nama isinya berbeza. Nama isinya berbeza sebab ilmu berbeza. Sebab pada masa tak nak dipanggil pelagian. Terus pelagian. Alhamdulillah, saya pun tak tahu. Tentunya gitu lah. Baik. Jadi bila buka ilmu usul tafsir, dia akan bincang. Bab ayat zahir, bab ayat Allah. Maka dia bahas. Zahir, majoriti ulama-ulama awal syafi'i dan sebagainya. Karena kalau Allah kata istawa, istawa. Bukan istawa mana duduk. Itu kau yang kata. Bukan aku lah. Istawa, istawa. Kita nak tambah tak boleh. Jangan sama sekali tambah. Tambah saja. Sebab manusia sendiri. Kalau kita terjemah istawa, bersemayam panggil bersemayam. Bersemayam apa? Bukan si bersemayam tu mana duduk. Itu bukan aku. Engkau yang kata duduk. Aku kata itu. Ada orang tak mau, tak mau berjemah pun tak nak. Kalau berjemah pun tak nak, dia kena buat satu surat memorandum kepada jadi semua kitab-kitab terjemahan Quran kena tarik balik. Mana yakinlah yang mengajar mujasimah. Kalau paham itu mujasimah.
tafsir apa? Terjemahan pimpinan Ar-Rahman. Cuma bersemayam. Cuma, tapi jangan tanya, bersemayam ke macam mana? Imam Malik kata, buat soal ini. Kita kembali masalah takwil tadi. Dan dia takwil, so, contohnya, tadi saya cenderungan. Contoh paling mudah, dia panggil Najas. Lepas kuliah, lepas program ini, lepas di rumah saya ini, lepas contoh kepada anak saya. Boleh tak? Boleh tak? Cakap contoh kepada anak itu. Boleh tak cakap contoh kepada anak? Boleh. Mati yang budak itu kepalanya ke jumpuh. Orang contoh rambut, bukan contoh kepala. Baik sekarang, kenapa digunakan kalimah contoh kepala? Sepatutnya contoh rambut yang ada di kepala. Kenapa? Aku dia tanya kepada dia, Majah, Tawih. Dia panggil, Majah, dia panggil bin Najli. Pindahkan sesuatu, asalnya contoh kepada rambut, kepada pindah kepada cukur tempat letak rambut. Saya ni panggil tawih. Mana baik? Contohnya macam muka. Contoh muka tadi. So muka ni dalam bahasa Melayu ada banyak mana berakar. Ada berapa mana dalam bahasa Melayu? Banyak. Lepas tu nak kata macam mana kita nak sama dengan Tuhan yang maaf dia. Jadi bila orang nak mengelakkan daripada apa? Muka. Dia nak mengelakkan daripada apa dia? Daripada apa? Daripada menyamaki Allah dengan makhluk. Itu dia. Kita tak sama dengan Tuhan dan makhluk. Tak turun bawah. Ingat ni pun akan makan lagi, ada berjam ke, bagaimana keluar rumah, keluar rumah. Tapi mereka tak tahu, mereka tak tahu. Sekarang-sekarang mereka tak tahu itu, dia buang mereka. Dia buang mereka tak buang. Itu masalahnya gitu. Itu masalahnya imam-imam tak tahu. Baik, tahu. Yang kedua, ini kita dengan konteks tauhid, bukan konteks lain. Konteks tafsir lain, konteks itu lain, ini tauhid. Bila fikir pada tauhid, dalam tauhid. Baik, apa mana beriman saya? Tadi cuba dah, nyatu dengan lidah. Kita baca Ar-Rahman Al-Arsitawa. Beriman dengan hati. Boleh tak? Mulut kita baca Itawa, hati kita baca Itawla, boleh? Ini masalah yang kadang-kadang ditakut Itawla itu boleh merosakkan mana? Ini benda-benda yang kita takut sangat. Kalau kamu nak pakai, kamu pakai lah. Tapi jangan sampai menampikan yang lain. Kita pun tak marah kamu nak pakai. Tetapi kenapa kamu marah bila kami pakai Quran? Sebab kami beriman dengan Allah. Kami berakidah dengan Allah. Bukan berakidah dengan akal kami. Allah harap saya kira. Itu cara saya faham. Allah mungkin cara saya salah dan tak faham. Jangan termain. Minum. Selanjutnya soalan ini berkenaan dengan golongan yang tak mau ikut mazhab. Mereka terus mengikut hadis sahih, mereka mengikut hadis sahih dan ibadat mereka tidak mengikut mazhab. Saudara, saya setuju kalau ada orang melakukan mazhab sendiri. Saya setuju kan. Tapi setuju itu kadang-kadang sebab jalan. Dia tengok, dia kata nak mazhab. Bila saya tengok dia berwudu, dah patut muka setiap ini. Patut tangan, mati. Mazhab juga. Baik, habis sekalian. Mazhab itu betul-betul nak mazhab. Baik, pertama sekali, tapi kena kena detail. Konsep pendalilan hadis itu, berperanan lagi hadis. Awal Islam. Hadis ni, dipecah kepada sifat bahagian. Allah Adam sebenarnya. Baik, satu kumpulan muhadisin, dia berada di Madinah dan Makkah. Maka dipanggil muhadisin Ahlul Hijaz. Satu. Baik, kumpulan yang kedua muhadisin berada di Kufah. Dipanggil muhadisin Ahlul Kufah. Kenapa sedaga? Sebab setelah wafat Rasulullah tahun 90 Hijrah ke atas, maka ada 80 sahabat kajari. 80 sahabat bukan kajari. 80 sahabat yang berdiri ada di Kufah, hari ke Kufah. Ada lebih 200 sahabat sajari berada di Kufah. So ada banyak orang hadis di atas 280 orang sahabat Nabi pergi ke Kufah. Dalam satu orang kita average seorang ada 100 hadis.
sebab mana dia sampai dia kufar. Saya faham eh? Kemudian berapa orang pula sahabat Nabi yang pergi ke Syam? Berapa orang pula sahabat Nabi yang pergi ke Yaman? Pasal kita tak tahu sahabat Nabi ini ke orang yang pergi ke penamunia, yang pergi ke penamunia, yang pergi ke penamunia. Kalau tak kenal, tak payah nak saya. Tak payah nak kenal buat mandat ini. Dan lebih baik saya buat dari Pak B yang tak masuk. Saya tadi benda ni belasan tahun dari maaf. Nak kenal tak ada satu lagi. Sebab apa? Contoh. Kenapa saat ini ada penuh? Kenapa mandat hari tadi penuh? Apa saya tak nak berhasil? Ini bukan kambing, bukan saya. Ini binatang kancil je pun. Baik, ada yang terlihat ya. Orang yang mengatakan kunut tak ada tubuh sebab dia pakai korek kumar. Siapa dia orang dia? Imam Hanafi. Imam Hanafi dia tidak ada hadis berkaitan dengan korek Madinah. Tidak. Sebab dia duduk di Mekah, duduk di Kufah lagi. Atau panggil perjalanan. Baik, yang sampai kepada mereka ialah hadis kunut Madinah. Katanya yang berlaku ketika berperiksa peperangan raja. Saya berperiksa peperangan raja lagi 2 minggu. Jadi peristiwa yang berlaku kerana peperangan raja, katanya sahabat Nabi selepas peperangan itu kita kata tewas dengan kata lemah. Kata-kata itu tak sampai berlama itu. Nah, kita Nabi diminta untuk menghantar pendakwah ke perkampungan-perkampungan pedalaman Islam. Maka Nabi hantar 40 orang sampai di kawasan nama Rojek. Rupanya musyrikin Mekah sudah buat satu teknik pengepungan untuk membunuh semua mereka. Di situlah Nabi Muhammad muda buat apa dia? Kunut Nazilah. Maka sebelum kunut Nazilah sudah ada kunut Nazilah. Sebelum sudah ada kunut dah, kunut subuh dengan kunut Nazilah. Ini riwayat yang kita ambil daripada Ahlul Hijaz. Ini ittijah ni kena faham semua dalam bab pendalilan. Kalau pendalilan ittijah, pendalilan tak ada hikmah ni, memang pokok ada bila-bila pun kata. Cuma tu bila orang kata, tak boleh. Saya tahu tak boleh, dia tak boleh. Dia kata boleh. Saya tengok dalil dia, boleh tak boleh. Dia faham, tak ada bila-bila. Yang susahnya, dia kata tak boleh, dia kata boleh. Jom, aku boleh makan. Simpul dia. Tapi masalahnya kadang-kadang masing-masing pun ada pandai, berasa. Sebab apa dia berasa pandai? Sebab kalimah rasa ini saja datang daripada tukang masak. Ini tukang masak karena paham yang nak masak, masak kicap tak sama masak rendang. Yang rendang kata sedap, yang kicap kata sedap. Sudah-sudahnya gaduh, duduk dalam makan tumpah. Ini masalah. Kalau kita paham konsep pendalilan, okey, sekarang saya ini pakai dua konsep. Dia pakai hijaz, dia pakai kufah. Nah, bukti yang ada dengan Abdul Rahman bin Mahdi, ulama besar di Kufah. Dengan yang dia pun lagi di Kufah. Wakil. Kalau wakil, berjarah. Siapa lagi di Kufah? Banyak mana komik di luar yang itu tak dengan hijaz dia mengaji. Baik, Imam Maliki, sebagainya, dia tarik mana? Dia tarik. Hijaz saja, Kufah tidak ada. Ini kena mahir, ilmu pendalilan ni. Jangan marah-marah, nanti lekas tua. Tenang. Itu baru kita panggil orang yang paham pendalilan. Kadang-kadang banyak kan saya tengok baca. Saya suka saya tengok Facebook orang patut ni tak penuh, tak penuh kan. Saya tu baca. Dan dia ni berkodang, tapi tu dia. Kadang saya rasa saya jawab, dia boleh main ilmu, saya jawab. Kalau tengok ilmu, saya tak jawab. Saya pergi masuk. Ambil saya jawab. Ni, ulama ni. Eh, macam kita tak kata lama pula. Dia sebabnya kita ulama. Sementara dia. Kalau kita bincang ilmu saja. Walau tak ada, baik. Ayat ni, kalimah ni, makna dia sekian. Baik, bukan ada kita apa lama. Ni. Apa kan? Kita buat kita bincang dan niat dulu. Ulama ni. Dalam kitab ni. Itu bukan nak bincang. Itu nak melaga-lagakan ulama. Ini akhlak bukan pahlak ahli ilmu. Kenapa kita nak konsep dia bahas tu? Ilmiah ke? Lagi-lagi kan lah. Ini kalau konsep lagi-lagi lama, mana dia sudah ambil pahaman khawari. Kerjanya lagi-lagi kan Imam Al-Sirma. Allah. Sebab ini semua kan. Soalannya, siapakah yang tergolong oleh Sunnah Al-Jamaah seperti yang dimasukkan oleh Imam Al-Baghdadi
dalam kitabnya Al-Qaqru Bain Al-Qiram. Tadi saya sudah sedari dalam bincang Al-Sulul Jemaah, bincang dalilnya. Kalau Baghdadi mengatakan Al-Sulul Jemaah dalilnya sekian, kita tengok dalilnya tepat tidak tepat. Dari Al-Sulul ke dalil siapa? Sebab saya dah sebut tadi, kadang-kadang kita bimbang, takut gangguan yang tak tepat. Ada gangguan. Sebab kebanyakan pengakuan Al-Sulul Jemaah itu boleh berkedah dengan kitab. Saya dah baca, dalilnya banyak tak pokok, tak masuk. Tadi kan dia sebut, apa dia nak cepat yang jahil, waktu pertunjilah hak, andali, yani andali yakin. Tapi dalil ni kadang-kadang ada guna untuk dalil. Langsung. Sangat tetapi. Macam mana saya kasih ini? Betul. Tapi kadang-kadang ada orang ini ajak saya nak orang-orang bincang. Saya tunggu sekarang, tapi dia buat. Sebab dalil ini tak cukup. Sedangkan kita nak, kita pilih dalam ajak orang katakan, dalil mesti yakin. Dalil yakin dia pilih, pertama sekali dia mutawatir. Tiba-tiba dalilnya, jangankan mutawatir. Do'in pun tidak, bahkan kadang-kadang mabok pun ada. Lebih-lebih penggunaan dalil, wahwal'an alamah ala yudhkan. Itu memang hukum positif mutawatir. Yang kadang-kadang kita marah nak cakap berbuat tidak paling sebab tapi dalil mutawatir. Baik. Kenapa dia kata demikian? Maknanya Allah Ta'ala macam kita berbuat. Maknanya sekarang ni yang berbuat itu apa dia? Kita buat sendiri. Yang bercakap ni kita sendiri yang cakap. Yang memegang ni kita sendiri yang memegang. Sebab Tuhan tak ada buat apa-apa. Bahawa anak-anak ma'alai ni kan. Baik, kita nak pergi paham tu. Mutadillah. Mutadillah ni siapa dia? Manusia buat perbuatan dia sendiri. Dengan kudrat yang Allah beri. Ya. Sedangkan ahli sunnah tidak. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ni yang kita kadang-kadang jadi kelakar. Orang awam ya dia dengar itu kalau nak bagi kita selesai. Saya di dalam cukup buat. Mana orang ustaz ni dia dengar di publik dulu. Kita minta dia kemungkinan dia mengajar tafsir dulu. Jangan ada kita lagi. Kalau dia mengajar tafsir, tafsir. Jangan kita kawin. Hancur orang. Siap. Saya kesian dapung-dapung hancur. Tapi saya paling kesian kita. Kalau dia mengajar salah, duit pendapatan sedekah tu halal ke haram saya. Harunium tu halal ke haram. Bagi siapa yang makan, dia dan anak itu yang makan. Lagi tu. Lepas tu, berhati-hati. Jangan terlampau lama. Allah faham. Soalan ni, bagi orang awam yang diminta dalil pada amalan-amalan yang biasa dibuat seperti tafkir, tahlil, baca yasin, malam Jumaat, mana dalil? Jadi orang awam jangan jawab. Kalau orang awam mana dalil, itu paling saya suka. Tak maksudnya begini Ustaz, orang tanya kepada orang awam dalil, jadi dia tak tahu dalil. Saya lebih suka pada apa itu dia buat. Saya tanya dengan dia, dalil apa yang orang tahu-tahu. Dalil apa? Kalau dalil Quran, nak ambil Quran. Dalil hadis, nak ambil hadis, tak baca. Aku dah baca saja. Kau baca tak ada, kau tak boleh baca. Sebab dia soal orang bodoh, memang bodoh. Jawab dia bodoh sendiri ni. Tu. Kalau tak nak dalil ni, ni dalil yang ada ni. Nah, itu aja senang. Senang kan? Bagaimana nak cakap benda ni, kita faham tadi kan. Apa dia panggil, dia kata hadis sahih riwayat Ibnu Hisham. Nahnu nunazzilunnas mana tidak. Tapi meletak mereka pada tempat-tempat mereka. Jangan letak orang awam tempat yang benda kelayakan dia. Siapa orang tak marah saja, semua orang tak marah. Soalan tak akhir. Ini soalan ngamuk dia tu macam tu. Kena balik masak masih. Nak tanya soalan cara didikan anak awal-awal, bagaimana untuk pastikan akidah anak-anak adalah betul dengan cabaran dugaan dunia moden sekarang. Contoh mengajar berbicara sejarah di sekolah dan bercanggah dengan sejarah Islam. Dengan
sejarah menteri mengatakan teori manusia dari buruk, sains kot dalam sejarah, teori manusia dari buruk dan banyak teori dari fakta. Jadi dari Islam lain. Jadi macam mana? Baik, saya ada terjemahan ini. Juga dia latihan di Malaysia. Dia panggil saya untuk memimpin layak ajar. Wahada dan kunci yakin untuk budak-budak yang akan oleh pemerintahan. Maka baik berdapat pada dan dulu saya buat layak ajar. Dulu saya buat orang doa apa apa semua sudah. Tapi ya, boleh tak ada? Boleh tak hati dan kerja? Kau mustahil tak ada mustahil. Tak. Paling rendah untuk pakai tak. Atas sikit orang tak. Allah Allah Allah. Mustahil lagi dekat ini ni. Siapa yang berani menjamin bahawa apa yang dipelajari, yang diperiksaan dari itu tidak dalam misalnya apa yang berani jamin. Kalau berani jamin, saya jadi masalah. Kalau dalam pendidikan dari itu ada perkara yang lain saya. Saya sembahyang hajat yang tak putus. Mana saya minta dengan Tuhan menghalalkan yang haram. Saya tak berani. Adakah siapa-siapa yang berani meyakinkan saya pemeriksaan itu ada tak yang dalam misalnya. Kalau tidak ada yang saya boleh meyakinkan saya, saya jadi imam semayang. Sekiranya dia tak dapat nak meyakinkan saya jadi itu yang dia sen, maka saya tak dapat nak jadi imam. Sebab saya bimbang saya akan dinakkan oleh Allah Ta'ala. Seperti mana yang kita ini? Seperti yang boleh panggil? Tanah-tanah. Puyak saya imam. Saya kata salah. Tapi saya nak itu saya takut. Pasal saya masa sekolah dulu, dia kata, Dato' saya tahu mana boleh, Dato' saya nak diadam. So dia berlawanan dengan akidah saya. Masa saya mengaji masuk sekolah dulu, dia kata, alam ini tadi. Saya mengaji agama saya, akidah saya, alam ini baru. Tiba-tiba saya minta dengan Tuhan supaya meluruskan pemeriksaan anak-anak saya. Dia mengatakan alam tadi, mana seolah-olah saya minta Tuhan membenarkan alam tadi itu. Paman persapa yang sesak-sesakan, maka saya minta maaf. Ya. Tapi kalau sekarang supirnya sudah dibuka, yang betul, alhamdulillah saya jadi maaf. Nah, kita jadi orang alim jangan terlampau mudah. Nak terima apa pun kita buka, kita kena dulu ilmu kita. Jangan sampaikan kita jadi di kuda-kuda. Kalau kuda-kuda tak apa, di kuda-kuda kita. Nah, itulah pertanyaan saya yang ingin saya dah berikan. Anak saya semuanya juga orang. Semua saya hantar mengajar dulu. Sama ke dalam negara dan keperluan. Saya cakap dekat anak-anak saya. Kalau dia nak bilang, saya tak mahu bersyukur untuk Allah. Sebab kamu semua hamba Allah dan hamba Allah. Sudah saya bilang, kalau kamu menjadi hamba Allah, itu bukan Allah. Tapi kalau kamu menjadi hamba dunia, saya berpaksa pada itu. Tapi saya nak bilang, saya pun dah dulu. Saya takut dari murid-murid yang timbul bermacam-macam kesimpulan. Allah maaf, saya takut. Ada apa kita? Kesimpulan ini. Ada apa? Allah maaf, pasal sekali pula rasa. Baik, ini hadirat seperti ini mungkin banyak orang yang sudah ada. So, terima kasih atas perhatian. Dan saya minta maaf kalau ada kekurangan. Bila hadirin bridge sampai di sini langsung masuk. Promo, sebab masa yang saya beri ini hanya akan berbentuk penting untuk saya dengan perusahaan yang berkait bawah kanan. Tapi bila sekadarin boleh bagi masa macam yang saya sedul, maka tidak. Mudah-mudahan doa saya kepada itu saya dan saya itu sedia akan diberikan di Allah dan diberi kebunuh dan kita masih dalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.